Pemirsa dukung TMMD ke-110, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro setempat gelar pasar murah di Balai Desa Ngerancang. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan pengeluaran kaum emak-emak di desa. Salah satu kegiatan non-fisik, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, yakni dengan menggelar pasar murah. Kegiatan ini didukung penuh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Dalam acara ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menggandeng pihak ketiga. Wisnu, staf Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro mengatakan, gas dan sembako dijual dengan harga relatif cukup murah, sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kecil dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi tujuan dari pasar murah ini adalah menunjang kegiatan TMMD ke-110 yang ada di Kecamatan Tambakrejo, terutamanya di Desa Ngerancang dan Jatimulyo. Jadi persiapan kita adalah dengan berkoordinasi dengan PT Pertamina dengan menjual LPG bersubsidi dengan harga Rp15.000 per tabung dan menjual bahan-bahan pokok dengan paket harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000. Kesan saya untuk kegiatan ini utamanya bisa diadakan setiap tahun dan bisa membantu untuk masyarakat menengah bawah dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tim Liputan IMTV melaporkan.